Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Atanapi kang mewakilinipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara peringatan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang alhamdulillah kula lan panjenengan sami kumpul bebarengan, muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapunikin dadosaken temurune hidayah rahmat lan barokah Allah subhanahu wa ta'ala kadue kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal. Sebuah peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab niku perjalanane Kanjeng Nabi sing Masjidil Haram dumugi Masjidil Aqsa, terus nanjak Sidratul Muntaha, Mustawa, ya sampai tekan ngadep ningarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya manusia yang mencapai sebuah makom kang arane makom takhotib. Apa aja kang makom takhotibku? Makom takhotibiku makom ning endi menusa langsung kanda karo Gusti Allah wis parek. Ya, iku mung hanya Kanjeng Nabi. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, iku Nabi Muhammad adalah orang yang paling sempurna di dalam kehidupan dan menyempurnakan seluruh ajaran nabi sing awit jamane Nabi Adam sampai tekan akhir zaman. Jadi ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala niku dilengkapakan kelawan diutuse kanjeng Nabi. Makanya di Isra Mi'rajaken perjalanan sing awit Mekah sampai tekan Palestina. Dan ketika dijelaskan secara akal, ya beli mancing akal. Yang Mekah apa Arab Palestina sampai hari ini masih nganggo pesawat, mungkin masih nganggo pesawat. Lamun nganggo mobil ya kan, lamun nganggo mobil iku jarak tempuhe rong dina sawengi. Ngkula mawon sing dermayu mengciasem ki rong jam wa nang macet sih. Ditambah karo macet Indramayu Ciasem bae rong jam luwi, bareng Kanjeng Nabi sing awit Mekah Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa ora tutup sewengi, bahkan dalam hitungan jam. Duh, kok hitungan jam ya? Yong kene subhanalladzi asra. Asra itu kalau dalam bahasa Arab sudah jelas, baka asra ku perjalanan waktu bengi. Baka amsa berarti waktu sore. Baka asbaha berarti waktu esok. Jadi mangkate waya bengi ki asra, wis asra ning kene ditambahi lailan. Untuk apa? Untuk menekankan bahwasanya perjalanan Rasulullah itu beli sewengi tapi kurang sing sawengi. Makane akeh ulama sing nerjemahaken ya yang menafsirkan bahwasannya perjalanan Kanjeng Nabi suwene samendi, sambian gleleng ning kasur terus tangi ditinggal kasure tekan balik maning ki masih anget.
Oh, berarti semendi jekang suwene? Ya sangat cepat sekali. Tapi kok bisa jekang? Kalau Allah yang menghendaki, maka tidak ada yang tidak bisa. Makanya ningkene kan ya temae ki dengan Isra Mi'raj, kita jadikan manusia-manusia yang mandiri. Seperti apa manusia yang mandiri itu? Adalah manusia sing jarang ngandalaken wong sejen di dalam kehidupan. Manusia yang mandiri itu adalah manusia yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Carane priwe jekang kira-kira bisa na'budu ngabdine karo Allah Subhanahu wa ta'ala? Priwen kira-kira bisa nasta'in jaluk tulunge karo Gusti Allah? Adalah dengan meningkatkan kepercayaan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane priwen supaya ningkate jekang awal-awale kudu gelem ngalem Gusti, kudu gelem muja-muji maring Gusti Allah. Itu syarat pertama. Makanya awal-awale ning Al-Qur'an dibuka kelawan surat Al-Fatihah. Alhamdu utawi sakehen puji lillahi iku kaduwe Gusti Allah. Puji apa aja kang jare wong ngaji? Puji ku aneh papat. Puji kodim ala kodim, puji kodim ala hadis, puji hadis ala kodim, terakhir puji hadis ala hadis. Ari puji kodim ala kodim jekang Gusti Allah muji mareng awake dhewe. Hak ari Gusti Allah mah sah. Kenapa? Ya karena kan kang hebate, karena kan kang paling awale itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus puji kodim ala hadis, pujiane Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk. Lir kaya dene Gusti Allah muji kanjeng Nabi, lir kaya dene Gusti Allah muji maring makhluke kang aran menusa. Kaping telune jekang puji hadis ala kodim, pujiane menusa maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kien sing wis mulai jarang di dalam kehidupan. Maksudnya menusa wis arang-arang ngagungaken Gusti Allah. Makanya Gusti Allah mudunaken corona kibari apa? Bari pada balik maning menggusti Allah. Supaya apa? Supaya kelingan dan menusa ki dielingaken ti ora iling-eling. Dihajar karo tsunami ngomongin da aja kader ga aduh. Iya dielingaken karo banjir. Meng mana aja banjir kah? Minimal beli hajar maning karo angin puting beliung sebelah kanan puting beliung mah. Nah sekian dihajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan wabah penyakit virus kang arane COVID-19 corona. Ya corona ku singkatane COVID, corona virus disease. Sangalase yang keluar pada waktu tahun 2019 kini 2002 menerima ulang tahun gini corona. Ulang tahunnya corona gini. Nah untuk apa Allah menurunkan corona? Adalah mengingatkan kembali manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ning akhir-akhir zaman kian ki manusia ki wis pada kelalen karo Gusti Allah. Ku prangsane segala-galaku oliye dewek, prakarsane dewek. Di saat manusia itu muncul kesombongan, maka Allah akan menghancurkan kesombonganmu. Dengan apa? Dengan dikirimkannya berbagai macam cobaan dalam kehidupan. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya urip ki aja blaga-blaga. Singkate wong Ciasem milir bengin zamane Raja Namrud. Namrud ku raja wa penguasa ning jagate. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan Raja Namrud. Tapi bakal Gusti Allah sing lawan, beli perlu ngirim jin, beli perlu ngirim malaikat. Malah tragis apa yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membunuh Raja Namrud. Dudu malaikat, dudu jin, sing dikirim lamuk sing suwiwine tugel siji. Apa bling leleceh Gusti Allah? Raja hebat dikalahkan karo lamuk sing suwiwine tugel. Berarti apa? Ya betapa nihilnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya supaya kula lan panjenengan sami menjadi hebat, bagaimana caranya? Banyaklah memuji Allah Subhanahu
wa ta'ala uripe aja blaga, uripe aja sobut, uripe aja sombong. Kaya siapa? Kaya dene contoh yang diberikan oleh Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi. Bisa nih diangkat Isra Mi'raj karena Nabi Muhammad gibli blaga uripe. Gusti Allah nawani, ya Muhammad ikhtar baina antakuna nabiyan au malikan. Muhammad milia, pengen jadi raja apa pengen jadi nabi? Iku begitu Nabi Muhammad dipai pilihan gun. Apa sih dipilih Nabi Muhammad? Ora pengen jadi raja, ora pengen jadi nabi. Tapi apa? Fakhtaro Muhammad ubudiyah. Kita mah Gusti emong jadi raja, emong jadi nabi. Jadi pengen ini apa? Cukup kula jadi hambane sampian baik. Cukup ulama dadi bujange sampean bae. Cukup kita mah dadi jongose sampean. Diangkat dadi raja beli gelem, diangkat dadi nabi beli gelem, pengene dadi bujange Gusti Allah. Makanya Kanjeng Nabi diangkat karena mong dadi raja, mong dadi nabi, tapi pengen dadi bujange Gusti. Justru karena dadi bujange Gusti Allah malah loro-loroane dadi. Iya jadi nabi, iya jadi raja. Loh, Nabi Muhammad jadi raja, emang lo kira apa? Kalau pemimpin negara kuarannya apa sih? Loh, maksudnya ya kan Kanjeng Nabi Muhammad kan sing mimpin Arab, sing mimpin wong Islam, raja duduk. Lah aja perang sene Nabi Muhammad wong kere bae, Pak. Kun mah cerita Nabi Muhammad ceritane ning larate, mung wae semelarat-melaratane raja. Iya. Lah iya, tapi bagaimana sugi gak? Nabi Muhammad mah beli blaga, beli kaya wong kene. Iya, Nabi Muhammad mah bagian-bagian dari raja, bagian nabi gak? Ya ora gampang ngina wonge, ora gampang moyoki wonge. Itu kenapa? Karena Nabi Muhammad melihat segala sesuatunya itu adalah karena Allah Subhanahu. Maka mulailah kamu belajar memandang segala sesuatu ini itu adalah memandang Allah Subhanahu. Aja gampang ngeledek uang, aja gampang ngina uang. Loh kenapa? Karena Islam mengajarkan seperti itu. Hormati sesamamu. Kenapa? Dia kan tidak Islam ya Kang. Orang geleng lakon di sholat aja ngelengkune, delengan menusane. Loh kenapa? Karena seblesak-blesakane menusa, sejahat-jahatane menusa, itu masih ciptaan Allah Subhanahu. Begitu sampian ngina menusa, begitu sampian ngeleleche menusa, begitu Anda membuli manusia, sama dengan kamu menghina Allah Subhanahu. Bapak belengan terus rok cacakan dewe. Ya iya, sampian gawe masakan. Begitu gawe masakan terus dikirim makan. Ning Pak Wakil, mangga je Pak Wakil dicicipi. Begitu dipangan ning Pak Wakil dau kenyo. Bah, apa blenak. Kaya-kaya priwen sing gawene. Tersinggung beli. Mulai saat itu jangan pernah harap kamu mendapatkan kiriman dari pemasak ini. Wis beli bae jeung ngirim pun. Bagian aset menengah baik. Lah iya. Loh kenapa? Karena ketika kamu berkomentar dengan tidak enaknya masakan ini, siapa yang akan tersinggung? Siapa yang akan tersinggung? Yang membuatnya. Lah iya, sama ketika kula lan panjenengan sami menghina makhluk Allah Subhanahu, siapa yang akan tersinggung? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zamane Nabiullah Ibrahim alaihi salam dadine kongkon nyembeli anake awite priwen sih? Awite Ibrahim diangkat ning Gusti Allah ning salah sawijining tempat. Yo Ibrahim jalan-jalan, begitu jalan-jalan Nabiullah Ibrahim deleng makhluke Gusti Allah sing aran manusa karepe dhewe main bae, mabok bae, blilok salat, blilok eling karo Gusti. Akhirnya Nabi Ibrahim kiprangpeng ya bagi Nabi ganas ewote anune mah. Ya, ndeleng menusa-menusa model kaya konon ku Gusti, ya sampian ku menusa kaya konon ku dipai urip bae. Lah terus priwe Ibrahim? Ya tulung Gusti wis remeken bae wong kaya konon. Akhirnya Gusti Allah karena kin kejalukane sang kekasih Ibrahim, ya wis Ibrahim kok tak gulung. Akhirnya dikukut Gusti Allah, lep mati kabeh. Ya. Mangkat maning Nabi
Ibrahim deleng ning sagolongan maning model kaya konon maning akhirnya Ibrahim sedalik ya Allah wis kepatenan apa ya manusia sing kaya konon akhirnya dipateni maning ning Gusti Allah. Pada suatu saat suatu hari Nabi Ibrahim lagi pengen duwe anak. Begitu Nabi Ibrahim duwe anak kang arane Ismail, Gusti Allah takta. Lah apa? Ning impene Nabi Ibrahim, Gusti Allah ngongkon mateni anak Ibrahim korbanakan anak kira. Ibrahim protes, ya Allah. Kita ki sing awit bengen, sing awit rabi pertama dadine kawin maning ki nang beli duwe anak-anak. Loro Ibrahim kina rabine. Ibrahim wa Ibrahim kin ki. Iya Ibrahim ku rabine. Lor ya kita lagi kanda Ibrahim bunten kin ki ya. Iya lagi kanda Nabi Ibrahim rabi pertama ditinggal ora malah diperintah ning rabi pertama nek karena ora duwe anak-anak akhirnya ngawin rabi kedua lagi pengen-pengene duwe anak akhirnya lahir anak kang arane Ismail alaihi salam. Begitu anaknya lahir Gusti Allah merintahkan kongkon apa? Kongkon ngorbanakan anak. Ke Ibrahim protes, ya Allah kinki bener tah perintahnya sampian ki. Ya Ibrahim kenapa? Ini anak yang paling aku cintai ya Allah karena kita bengen ki pengen duwe anak. Sekian kita tempo duwe anak kongkon dikorba korbanakan. Apa dawe Allah subhanahu wa ta'ala ari sira bengen kelingan beli. Napa aja Gusti? Ana makhluk ke isun sing karepe dhewek. Terus ngono kan do enggak? Kongkon tekpate ini itu juga yang paling aku cintai Ibrahim karena manusia itu aku yang menciptakannya. Begitu kamu sebagai kekasihku yang meminta, aku berikan. Kalau kamu memang benar-benar cinta dan sayang kepadaku, beranikah kamu korbankan anakmu? Sampai semono wa Nabi Ibrahim ditantang. Ya iya demen Gusti Allah, demen cinta kepada Allah, cinta ning cangkeme kader ka sampean waya brak ora ya ora mbuji. Maksudnya jekang cinta adalah pengorbanan, cinta adalah akan menuruti kehendak yang dicintainya. Sejak karo Gusti Allah lah. Lagi demen bocah Ciasem ki, bocah Ciasem tukang syuting kan demen bocah Ciasem maune ki. Demaune nang blandakan wili ki. Iya. Iya lagi demen bocah Ciasem WA tolong temenan kita ning prapatan jam pira jam pitu maghrib wis mangkat bener beli. Nah iya lagi repot ndang-ndani kamera ki kratak rutuk batere teka blados apa ditunggu siapa ngano ka iya ning bocah Ciasem ka semono lagi repot ditinggal beli untuk siapa? Untuk orang yang tercinta. Kalau memang demen, dia akan tinggalkan semua kerepotannya. Benar. Kenapa? Karena diundang sang kekasih bareng kita, diundang ning Gusti Allah. Esuk subuh, Allahu Akbar, marak beli. Aitu tuh di kaki demen beli karo Gusti Allah ki. Diundang ning Gusti Allah raya goreng kok diket tanggung ati sejekin. Dela maning orang yang mencintai itu adalah selalu menunggu undangan Allah Subhanahu wa taala, rindu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang sepirane wa Gusti Allah dibanding karo presiden, dibanding karo bupati, karo lurah sok padok. Kenapa ya kan presiden, bupati, gubernur berapa bisa menemuni seluruh konstituen masyarakatnya? Kuwu beradangan ditemunane, iya kan? Jokowi bisa ditemuni, bisa. Kapan? Setahun sepisan ke pokok Bakar Raya open house gakunku diceki dikit periksa siji-siji. Iya, nah iya pengen ketemu karo Jokowi sampeyan kudu ngantri, pengen ketemu karo gubernur anda harus bikin jadwal tamu, pengen bertemu dengan bupati anda harus mengisi formulir untuk menemui bupati keperluannya apa, utusan dari mana. Tapi Allah sang maharaja di raja justru membuka pintunya dalam satu hari 5 kali minimal.
Ayo sok kerajaan di sing buka lawange sedina ping lima. Dibuka kaken lawang laka sing dangal laka sing dongol. Untung Gusti Allah Rahman Rahim. Lamun je Gusti Allah pogalan kaya kita tak pitesi manusia kaya konon. Ayo Gusti Allah lawange dibuka sedina ping lima itu jangka minimalnya. Kalau mau nambah, apa Allah akan menutup pintunya? Allah tidak akan pernah menutup pintu. Masjid sing tutup, Gusti Allah mau beli, wak. Nah, tutup jangan nggak bisa ke, wak, wilayah dalan raya masjid pada tutup. Jadi Gusti Allah kuana jam buka ya sekian mah. Iya, jam telu bengi tutup masjid gue dikunci. Iya, iya buka-buka wak ya. Subuh, kota subuh tutup maning. Oh, jadi Gusti Allah mana jam praktek ya sun sekian mah. Nah iya masih tutup-tutup, tapi pintu Allah tidak pernah tertutup, bahkan Allah membuka lebar 5 kali. Ayo so, temenana Gusti Allah, menghadaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya iya kana budu, kalau kamu ingin mendiri maka mengabdilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan semuanya itu karena berdasarkan perintah Allah subhanahu. Di situ manusia akan mendapatkan kenyamanan. Di situ manusia akan mendapatkan ketentraman. Di situ manusia tidak akan pernah marah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena hanya menjalankan perintah Allah tanpa mengharapkan bayaran dari siapapun. Iya saja Kang, iya. Kenapa kita ketika berbuat baik itu menjadi menyesal? Karena kamu mengharapkan bayaran selain daripada Allah. Maksudnya kalau apa yang kamu lakukan itu lillahi ta'ala, maka tidak akan pernah ada rasa kecewa. Bisa nih anak kecewa karena kamu mengharapkan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh aja Kang, contoh dalam kehidupan kula lan panjenengan sami, Gusti Allah merintahkan kula lan panjenengan sami untuk berbuat baik kepada para tetangga, berbuat baik kepada batur, berbuat baik pada sedulur. Benar? Benar? Kini perintahnya Gusti Allah atau perintahnya kepala desa? Perintahnya Gusti dikongkon gawe bagus karo tangga, batur lan sedulur. Kunku perintahnya Gusti Allah. Pertanyaanku laning sampean, sampean selama kini gawe bagus karo tangga, ki lillahi ta'ala apa tergantung tangga? Tergantung nang jujure yang mungkin ini senengnya gawe bagus karo tangga, tergantung tangga. Baka tanggane baik ya tek baiki maning, baka tanggane jahat ya tek jahati. Nah mulai saat itulah kamu akan merasakan kekecewaan berulang-ulang. Maksudnya ya Kang, nah bakal ngaji ini di jeroni maning sesat maning sampian lebakin. Jadi sing aranane nek kesesatan ku dudu nyembah kuburan bae wae. Kesesatan itu kapan? Ketika engkau mengharapkan bayaran selain daripada Allah, termasuk gawe bagus karo tangga tergantung. Nah berarti kan ngarep-ngarep bayaran sing tangga kinti. Bayaran apa? Bayaran kebaikan dari kebaikan yang kita tanam. Nah, kini musyrik anyar kini kibalakan yang kita bagi serokatian. Nah, yo, ya, yari kudu diperdalam yang kudu nyembah kuburan, kudu nyembah wiwitan, malah nyembah tangga kini. Bukti nih, gawe bagus karo tangga tergantung tangga. Bahkan tangganya beli baik, ya kita bisa makonel. Ya, apa bedanya lu dengan dia? Iya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi ya kepada geger, pada ribut, pada tukaran karo? Karo tangga, karena gawe bagus karo tanggane durung lillahi sok lillahi ta'ala. Kita mah dikongkon Gusti Allah, iya kan? Nah anak tangga butuhnya, butuh apanya, ceplik cegora awaya kita nyelang loli ya wis enak berarti ya. Nah iya kalau lillahi, tapi bakal beli lillahi ta'ala nyesek gua bocen jaluk ceplik laka ceplik jaluk kening kita laka kacang jaluk kening kita waya mangan lakine segane langkan Joko Tening kita kader disambat semono awas ya. Nah
Wis awas ki. Lah akhirnya apa? Akhirnya tidak ada ewu pekewu, tidak ada rasa belenakan karo karo tangga. Tapi bakal gawe bagus ya karo tangga iku lillahi taala adem uripe. Lah iya kita mek kudu nulung karena dikongkon ning Gusti Allah. Adapun arepan bales, arepan beli ning kebaikane enggak ada urusan. Saya diperintah oleh Allah. Makane bengen ku anak kiai si mekonen ku. Seorang kiai duwe tangga rada karepe dhewe. Tanggane ki iya kiai ini lagi dodok lagi midang ning arep. Tanggane ngundang kiai mriki. Kiai ini teka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun je? Eder ya, masa aja sampein di kongkon ning kita. Ya ora jakari ning konone butuh tenagane kita mayu siap. Segala komaning melos balika. Akhirnya kiai ki balik maning. Dodok maning. Begitu dodok ngudari klambi mancing, ngundang maning. Kiai niki. Napa kula ku sebenere mah duwe pegawean ngunjali kayu. Mas mbene, ya masa kiai ngunjali kayu sih ya. Ya ya, ya wis lah sekomaning baik lah. Jadi kiai ku balik maning. Peragat kun diundang maning wak bulak balik akhirnya sing bertanya-tanya kita ngane akhirnya begitu diundang maning kiai ini teka punten ya kiai napa ya sampean tak undang kita bulak balik serok lamun wong Ciasem di konoka akan bakal beli di kampung dasi ukuran itu iya tapi karena kiai ini parah kayak karo Gusti Allah tuh dijak kiai sampean tak undang bulak balik apa sampean tidak tersinggung loh tersinggung apa nih loh sampean tak undang mene tekan kayak ini tak ngokon balik maning kok tak undang maning saya berbuat baik dengan tetangga itu nggak ada urusan dengan tetangga ini diperintah oleh Allah sampean ngundang maning kita tekan ngundang maning kita tekan hari kita malah berak kenapa karena saya lagi panen ganjaran catatan saking Allah subhanahu wa ta'ala adem beli urip kaya konon encang mekonon nak belajar aku jadi hatiku lempah ya iya ya tapi yo ngarane gemenusa wah sekalipun sama rambutnya hitam matanya tua tapi pikirane beda-beda sampeyan urip ning Ciasem kudur ora sedina rong dina wis puluhan tahun masa beli paham-paham karo wateke tangga sing model kaya konon sing ngarane tangga ki macem-macem wah ana sing cangkeme cuak-cuakan wae iya ana sing ora iya ora embu ana sing bakal ngomong nyerocos ngerenyes kaya gorengan kacang kah anak ana tapi tangga siji ne kan bakal ngomong sepet buret kaya remucu kah iya omongane tangga lor kidul wetan kulon ki padha beli wateke padha beli makane bakal pengen uripe enak pahami dong wateke tangga ah tangga kan bakal ngomong kepedes kan kah iya tangga gurih mah ngomongnya manis diantara manis gurih renyah sepet pedes kalau ditanggapi satu persatu itu akan hanya menghancurkan dirimu sendiri makanya kebelajar diolah ya buru beli sampian mas apa apa masakan singarane lodek buru beli lodek ketoprak buru ketoprak ah ketoprak bisa nih enak kenapa karena ceplik sing pedes ditaro ning kono kacang sing renyah ditaro ning kono remucu sing sepet ditaro ning kono terus digerus dadi siji kan dadine termasuk omongane tangga wah jadi met siji-siji kembul ya kan terus diolah ning pikirane sampean oh berarti tangga kunku ngomongnya manis biar keluar penutang ning kita ki iya oh tangga kun si ngomongannya pedes ku pengen dihormati oh tangga kun si ngomongnya diolah akhirnya tangga ngomong model kayak ngapa wis digerus jadi enak besok bae sampian mangan lodek mangan karedok ya mangane siji-siji srok ceplik dikit krau ngkonde ceplik mak kacang krekep kayak-kayak enak beli karedok ya jadi nih oh, panganan kun kuda di enak karena sing pedas sing guri sing sepet sing manis dikembul dadi siji oh ternyata wateke wong blok ini ki model kaya kene akhirnya bisa ya survive di dalam
hidup ngadepi wong model kaya kenen berarti kita nek kudu mengkenen, ngadepi wong model kaya kenen berarti kita nek kudu mengkenen, wong ki ngomongnya pedes bayar di selondok li pengen dihormati iya kang konon wah pun meningkatannya pedes ya kita kepada bisa pedes waya tukar datine. Nah iya, masalahnya kesesatan itu bukan hanya sekedar kuburan, tapi termasuk kamu mengagungkan para tetangga, dan itu kemusyrikan yang tidak pernah disadari. Kamu mengabdi kepada selain Allah Subhanahu, buktinya kamu melakukan kebaikan kepada para tetangga itu mengharapkan balasan kebaikan dari yang lainnya. Kenapa kamu tidak pernah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wis kari gawe bagus bae karo tangga dia pucare kono. Adem uripe. Ora ilok mikiri wong. Pun mana tangga pasang rajuk kaya kebakaran kok. Ya. Ana ning kene sing model mekono. Masyaallah. Ya, yang sing aran tangga ngerajek, sing dirajek iki karange sapa? Ai karange dhewe. Dudu karange sampean sing dirajek. Coba bayangin wak, sing dirajek karange dhewe. Gawe rajek duwite tuku nganggo duwite dhewe. Krepot duit nganggo duwe tukang sing ngurusi dhewe. Sing entok-entokan ya endeke. Lah sampean pada butek, nang apa awite iki? Ya dalane jek kang angel masih yake dalan sejen gari beli pengen tukar mah. Barang apa pating pengkerut bae bahkan delung tangga tetukuan kok. Ngapa manding pasang rajek wong tanggane tuku tipi, tuku tipika. Beli kari ngucap alhamdulillah. Malah takon, kredit takon tanjakan tipika. Ana ning kene sing mokolan. Teka wonge teka. Leban tirang dodoke wong kaya kene. Anak tangga tuku tipi be pikiran kredit tak kondel ya urusannya apa harapan kredit harapan ngonten beli ke anak tangga tuku tipi ngucap alhamdulillah tangganya kita wis kuat tuku tipi berarti mari nyempok ning kitane kah adem beli adem pun mana tangga tuku tipi ya curiga kredit tak beli unku ngomongin anak tangganya tuku motor ya kekir oh patang bulan gantarik ngeler unku sob. Ya, ya beli ka alhamdulillah tanggane kita wis kuat tuku motor berarti mari nyelang motore kita ku. Adem kan kita nek adem ngun mana tangga tuku TV sasa ada tangga tuku motor sa, ya apa maning tanggane tuku mobil oh, muter setia sem nyupang nyupang kah wis bakal beli nyupang mangsa kuat ta kader dagangan kaya konen kuat tuku mobil sing di dalan menusa. Kenapa kamu selalu panas dengan kehidupan orang lain? Karena tidak bisa mandiri. Kenapa tidak bisa mandiri? Karena pengabdianmu bukan karena Allah. Tapi serogawe bagus karo tangga lillahi ta'ala. Yalah ketukaran karo tangga. Kita nih baik. Tanggane bil baik ya puja rengkono. Liwat maning disapa maning. Begitu disapa melengos ya wis alhamdulillah. Berarti enak kita beli nyapa-nyapa kadangnya. Iya kan? Nah iya anda tangga utang 100-200 beli nyaur alhamdulillah loh kenapa? Berarti mari utang maning ya kasur. Jadi jangan dipikir susah singaran rezeki kok gak teka teka dewek karena apa? Karena kita gawe bagus kanggo Gusti Allah tahu tidak Allah akan bayar semua itu apa perang sana Gusti Allah yang melarat tah. Ya Gusti Allah ku sugi, Gusti Allah ku duwe segala-gala. Ya kena ngapa pada beli pengen ngaulang Gusti Allah? Pada pengen ngaulangnya karo bupati, ngaulangnya karo gubernur. Mari dia lah maning ke bupati mah. Iya. Nah sampean ngaula ning Jokowi, seneng beli. Berak beli. Kadangnya kuat tuku mobil beli. Kuat kan? Kuat dari asistennya Jokowi. Kuat beli tuku mobilnya. Kuat sugi beli sugi Daud jadi asisten presiden wah lari bakal jadi asistennya Gusti Allah melarat kono
iya cekang ya iya lebak kun lebak ini lagi ngaji beneran ini mau ngomong cek ini tinggal mau beli loh. Allah maha kaya, Allah maha hebat, Allah maha segala galanya. Semua orang yakin, nembening cangkem. Ayo buktikan, kalau kamu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan Allah kasih, sok pengennya apa. Kok bisa aja kan, mengapa tidak? Barang sampean, duwe majikan rada eman, benurut beli. Oh. Pawongane wak haji, oh wak haji ini eman, anaknya larat diobati, ya, ya wayah hajatan disumbang, pengennya nanggap apa-apa, dian anek, weh sing kita separo, ngonone bayar, separo, berak beli, berak, dikongkon apa bayar nurut beli, nurut, jagate udan, pemancar tipine wak haji ini melepas, pak lepas, ya, iya wak haji ini ngongkon, wan, tolong ya, kok sore kita nih wayahin deleng andin kaji wadone ki iya kaji wadone wayahin deleng andin bareng pemancare menubuh jadi ya kun mawan tulung maghrib ki ya sore-sore ki dangdanana pemancar nurut beli kenang apa nurut? Karena majikane eman bayangin wak jagat sore udan bisa mau sore kayak wis karuan jagate udan ketakar keteker manek gendeng ndangdani pemak kenapa? Karena wakajine eman, karena wakajine sayang, karena kita dadi kaulane wakaji, maka apa sing diperintahkan wakaji, saya siap. Bayangin wak jagat udan ketekeran nanjak menggendeng karena wakajine eman nurut ari Gusti Allah beli eman wak. Halo? Halo? Tahu dihajar grebek udan separuh wis bubar ki pengunjung ki. Dahu anak kenang apa kari karo wakaji sampai tekang jagat udan ketekeran nanjak ngandak ngandak akan kun kabelnya disindeti telas kebes. Berani kamu berkorban untuk bapak haji, kenapa kamu tidak pernah berani berkorban untuk Allah? Apa Gusti Allah membeli bayar tak? Ah sirat delangap telungap lebakin ngerasa ya bayang ngerasa ya ngerasa ya deksek bayar lebakin mah kadere mana wakajiku kapan durung lawas ari Gusti Allah mana jangan pernah takut sebelum apa-apa Allah sudah mempersiapkan rezeki manusia kok. Buat beli ngandel strok sampian teka mengmeneki sedurunge sampian teka panitia wis nyediakan senek bener beli berarti ulun di rezeki karo tekane sampian mengmene mangane aja pernah takut jangan pernah takut kehilangan rizki selagi kamu dikasih hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah pasti kasih rizki kamu lah meskipun tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan karena apa? Karena Gusti Allah ngupai sampian sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena ketika melebihi kebutuhan semakin orang itu dikasih ketika kemampuannya tidak mampu justru tidak menjadikan dirinya baik malah menjadikan dirinya kacau. Masa aja kang sok bokat beli ngandel anaknya sampian umur 5 tahun tapi nggak dina jajannya satu tambah bener tambah beli karpe dewek tambah karpe kenapa? Karena durung mampu termasuk sampian kenapa beli sugi-sugi? Karena kaya-kaya durung mampu sampian ki. Iya lihat dari wong sugi ki mangsa mampu ya mampu apa? Ndara ini beli kengelan apa dari wong sugi? Kengelan lah srok tak konang wak haji sok ndara ini enak apa dari wong sugi? Kongkon je wong sugi turun tersisa beli dadi kudu ditung dikit sugi ki nggo kolektor kibira iya wak haji ya kin gue kolektor semene kin gue bayar uang tandur semene lamun kaji sore-sore turu blok apa beli dumbangi di sengor-sengor ning pawongan jare kongkon kolektor ji saularen di anunen di sasa tapi bakal wis ditak dari wara bae ki siapa sintangani esok ki kin gue kolektor kin gue kien ditung dikit dari uang belara tar turu waya apa serok. Ya iya
Loh, kenapa? Karena kaya dan miskin itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Ketika kamu dijadikan orang kaya, secara ujug-ujug yang bisa kacau hidupmu. Aja meningkin wa tingkate sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedurunge Rasulullah anak sahabate Nabiullah Musa alaihi salam. Jamane Nabi Musa siapa? Korun. Jamane Nabi Muhammad siapa? Arane Sa'laba. Menusa kang paling melarat. Sa'laba bakat tekan ning masjid pragat salat keblilok wiridan langsung balik. Salat maning pragat assalamualaikum balik. Jadi uang beragat sholat Allahumma antas salam bahkan salah bahwa Allahumma lantas jalan saking apa nih begitu ditakoni ning kanjeng Nabi Sa'laba kenapa sih bahkan ke sholat maghrib ning kono gage balik ke sholat maning gage balik akhirnya Sa'laba jawab gusti kula dadine gage balik uang wadone kula nih kudurung sholat lah terus kita kimung-mungnya siji duene kelambik. Jadi lamun kita nih beli gage balik berarti wong wadone kita kok nenek sholatnya telat. Bayangin wak sampai semono nih Sa'laba. Jadi kini makarna sampai aneh nakoni kula ya sekalian kini jek gusti. Napa ya dong akan kita kongkon dadi wong sugi. Anjing Nabi gemuyu. Oh dadi pengen dadi wong sugi. Nggih ya Rasul. Hari wong Islam ku niru nih siapa? Ya niru nih sampian. Lah kita nih sugi tamlara. Deluk pesaba iya dia anu nih mbak iya reya iya tapi karena wis terlanjur ning atine ki pengen dadi wong sugi dina maning marak maning bisa beli si jeng gusti kita dadi wong sugiku jadi sampian ku nabi hari nabi mah didongakaken kita ki bisa dadi wong sugi Sa'laba sira dadi wong sugi ku kene gadange kuat gusti kita melarat bisa semene solo teh apa maning ning sugi ya dudu mekonon Sa'laba menusa ketika diuji karo kemelaratan ake sing sukses tapi ketika diuji dengan kekayaan durung tentu sukses karena ngremit biaya rupanya suwisi merisi kanjeng Nabi kia ya wis Sa'laba hari mekonon kok tak dongakaken akhirnya didongakaken ning kanjeng Nabi begitu fragat donga dinamaning Sa'laba teka Sa'laba kih bokat ning kono pengen dadi wong sugi cetek pai wedus loro wadon kabeh ingun insyaallah bisa dadi wong sugi akhirnya Sa'laba begitu dipai wedus ning kanjeng Nabi iku dau tekan ngumah wedus iki wis meteng kabeh wedus wa wedus sampeyan mesti lingak selingkuh meteng bapane siapa wedus kin ki wedus wedus e meteng Nabi akhirnya orang lawas wedusnya nganak papat jadi mau nih wedus loro tambah wolu akhirnya anak rolas oh tahun maning anak maning warung wis ano ya ngibadai mau nih durung adan kuis jenguk Sa'laba biasa nih kuen tempo duwe wedus adan ki nembek kled kled ngelaku nembek teka si Sa'laba iya, ya lagi melarat em ketul bocokun ku tempo sugi ku. Iya rada telat. Saya dina tambah wulan tambah akeh wedus. Sampai tekang ning salah sawijining riwayat apa wedus Sa'laba watase sing awit gunung kan sampai tekang gunung kene iku endek Sa'laba kabe. Lah akhirnya dapat wedus akeh mau ma angon ku ngiringan numa bae ora ya. Warung akeh angone kan ado. Begitu wayahe salat ya beli teka. Sa'laba, Sa'laba kita kandaki. Ya ya punten, punten ki ya sing padak ya. Kita mah lagi kanda Sa'laba kinki. Lagi melarate masa Sa'laba kuning masjid bae ora ya. Iku tempo wis rada bener ka rada dadi umahe rada bagus melesat sing masjid ku si Sa'laba ki. Kita ki lagi kanda Sa'laba kini wat punten dah diajak tersinggung di kaki iya si Sa'laba ku mau nih ma anjok bening masjid bareng kun mau ismari jamaah limang waktu nih kepoko tekaga kapan seminggu sepisan kepoko Jumat kepoko Jumat wih selawas malah Jumat aneh beli teka pisan tekane kepoko sembahyang raya waya raya blados dongoli Sa'laba aja teka
Awas konenek kepada lancang di kaki lancang konenek. Ana wong dempe sembayang maning cici sak laba jendongol jiku. Lancang di kemayongan. Nah, ya kita lagi kanda salaba kin dongol le waya salat. Ya Idul Fitri Idul ada lawas-lawas nyeplas orang dongol-dongol aja. Barang ning aturan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala bakal wedus luwi sing 40. Iya kan? Baka 40 zakate wedus siji. 40 zakate wedus siji. Berarti lamun weduse ana 400 berarti zakate 10. Akhirnya sa'alabah kan wayai ditarik, sa'alabah weduse ning kono wis akeh. Dadi bayar zakat. Ya ora teka zakat. Sampai tekangnya wis Gusti daripada bayar zakat bae sampean kan beliin wirima zakat. Jadi kula pengen ngundang sampean. Pengen tekpai hadiah makan-makan daging weduse kita. Akhirnya Kanjeng Nabi karo sahabatnya diwara, sahabat ana undangan sing sak laba. Iya, akhirnya arep pada mangkat. Kaya si sak laba iki arep nyembelih wedus ki, milih kan? Iya, sing dipilih wae cok sing gede. Dilang-ilang ya emang gini membandut ya lah iya gue pemacek nih kuat gini ya iya lah mundi sebelek ya lah kemaning kita ya iya ganti maning mek sing wadon begitu di mek mungkin masih kile gede ya bakal si kile gede kan berarti anake ke si kile arepe gede lah mundi sebelek yang kanggo bibite lah kak lah kemaning akhirnya mek gini emang mek gini emang bareng ning lebah kono ku ana sekubi dua urus kibidu gogob asu asu ya pikirannya sabla ya wis daripada wedhus maya mas mending kin kising tepotel asu nah, akhirnya apa akhirnya kanggo nyugui Rasulullah dicandak sekubidu nih potong set kader kebeli beru ngong sing-sing disuguhi Nabi masa beli weru weru beli nah weru aja maning Nabi sing setengah dukun be weruan sih lo keku iya sing setengah dukun kaya lo weruan ya ya iya meramal menurut ramalan ini begini begini ya kan setengah dukun dudu Nabi dudu apa bocah kunku ya ya apa maning Nabi weru beli yang kunku dudu daging wudus. Ya kan, ya begitu teka Kanjeng Nabi harapan pada mangan dulu. Stop. Jare Kanjeng Nabi, apa? Kita dikit. Begitu harapan mangan Kanjeng Nabi ngucap bismillahirrahmanirrahim. Iki daging gede mek muni. Arep di mek maring muni. Oh, moko non ge sak laba. Ya wis ditinggal. Tumbangi beli Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia paling santun mau beli lok umpang-umpang ya iya sabare nutup makanya kadang-kadang kita ilok mikir ke anak yoi mengikuti Rasulullah kita ibak Rasulullah kita ikuti Nabi Muhammad Muhammad dijira melunek iya kalau Muhammad Rasulullah ya sok baik dibaca sejarah ilok beli ngumbangi menu sawang-awang-awang-awang Kanjeng Nabi para ilok ilok beli Kanjeng Nabi kafir sesat neraka ilok beli kaya kon ora makanya begitu anak kiai sing aku niru Kanjeng Nabi itbak datang Muhammad terus oh kafir sesat neraka salah Muhammad bojokin kiniru kikin makanya hati-hati aja Muhammad bae aja paduan Muhammad hari padu Muhammad bening tiasem gak kewa Muhammad ya iya sing duwe toko yaran Muhammad sing dagangan noncom ya Muhammad yang sing adu jago biarannya Muhammad ngarepe makanya jangan salah niru Muhammad kalau Muhammad Rasulullah subhanallah makanya kenapa banyak pengikutnya kenapa banyak orang yang mencintainya karena perilaku beliau yang tidak pernah menyakiti siapapun semono kelakuannya Kanjeng Nabi tidak pernah menyakiti hati siapapun tapi masih ana beli sing sengit masih ana beli masih siapa ya golongannya Abu Jahal sih Abu Jahal Abu Lahab Abu ya golongannya abu-abuan lah nah iya sing musuhi Kanjeng Nabi kan golongan abu-abu ya iya Abu Jahal Abu
Abula Ababu Sofyan tetap membenci Rasulullah. Padahal kayak apa Kanjeng Nabi? Jari sabar-sabar, wah. Aja daun nembe diomong, dirasani. Kanjeng Nabi didui raine. Kan sering baca sejarah ya, Kak. Bahwa Kanjeng Nabi Arab angkat meng masjid gua. Ana tanggane sing dhuwuran ngidui, cong. Kanjeng Nabi nengak, gemuyu. Dina maning liwat maning didui maning sampai salah sawijining dina Kanjeng Nabi mangkat lakasi ngidui nengak enggak di mendi sing manusia ki. Coba bayangin sampai rindu pengen di itu akhirnya takon ning tangga-tanggane mendi jekan siapa je Gusti oh sing biasa ngidui sampean nggih mendi jekan ka anu je Gusti lagi lara. Begitu krungu sing biasa ngidui lagi lara Kanjeng Nabi arep nang masjid ki balik maning mengumah njokot roti njokot korma digedog lawange assalamualaikum wong kafir siapa ora jawab pun siapa isun iya siapa kula Muhammad wis wa gemeter ini ada wis mati yang gitu. Kenapa karena sing teka Rasulullah begitu dibuka kreot Kanjeng Nabi gemuyu pripun je Gusti anu je kula ngrungu jare sampean sakit iya aja ki ya wis ki kula tekirim ki rotine ki kormane gage dipangan gage sing waras kok bakal wis waras bayangin sok wong kene bisa beli makanan bisa jadi duwi lah kok nenek kulit tinggalan bakal diduwi mbak iya iya wis umpamane sampean sing umak ya arep makan masjid ora diduwi pak anak kan tangga sing lo kerewel pak. Nah begitu perangkat pengajian kan mulai semangat kin ora yang terserah jaban kita mbak melu jamaah aja mau masjid ya iya akhirnya esok-esok subuh ku mangkat waya duhur mangkat tangga kan asing biong jeng mayang jeskin meras pun ku jaya iya kan anak baik sing rewel ku ya iya mayang man iya orang mangkat men kok dina maning bayar asar liwat maning cisa jadai anyar jekin memang masjid dega iya iya anak bayar orang tangga sing mekonon ku raya iya iya jemono pada sembayang ya raya iya kok dina maning liwat maning kudunge anyar ai jadi bulak balik meng masjid kududu sembayang pamer jekun ku bocah nggal sampian liwat ngrecok bayar tangga kinki sesek beli sampian sesek beli dilawan yang tes ngaji bloli jeng lawan tangga jare kamu ya wis meneng bae ya ya alhamdulillah rada nempel rupane mah iya salah sawijining dina sampean wis lawas de bocokun ku ngomong bae bakal sampean mangkat masjid sampai suatu hari sampean mangkat ning masjid ternyata sepi lah kawong ngomong tambu beli takon beli nah kon ning batur-batur mendije apa je mendi je kana siapa ya kana pojok ka sing bakal kita mangkat ngerampiang baik ka yang kita mangkat je sepi lah kanu je lah kau omong lah apa lagi lara je kunku so kelamun wong Ciasem sing rungu lagi lara gage dikirim didongakakan gage waras apa disupatani kita nang jujure wong kene ki jawaban begitu krungu tanggane anu je lagi lar kualat kun kualat srok dila maning mah wong kita wong arepan lelaku bener arepan pengen ngibadah pengen ngabdi karo Gusti Allah kok si diomongi bengal dina kualat halo mukanon muka mendi nirune model kayak gini nah makanya untuk kemandirian apa pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa aja ngurusi omongan yang uang mangsa pragat-pragata omongan yang uang oh kenapa karena orang urwawit maka jadilah dirimu sendiri supaya apa supaya uripku adem kader urusannya kita karo Gusti lah keurusan karo tangga makanya termasuk sholatnya sampean gak ada urusan kan dengan yang lain-lainnya tapi begitu sembayangan teman kamu ya, kita ini sembayangan teman-teman tapi melarat bagus kecemarian sembayangnya ke menusannya ke jelah kau urusan wak sholat karo sugiku wak urusan ya iya
Bapak bakal sholat itu kemudian sugi ora Gusti Allah pengen dadi kakan sampean adem. Ya bari adem kan kari kita ni adem kan kira-kira sugi. Ya pikiran ini lakun mbah. Membuktinya salah begulung je. Maka nak wis melarat apa? Melarat melarat itu bawa melarat wis rata bener je sampean. Ya, nah, iya tempo bak dadi wong melarat subhanallah wah adem uripe beli lok main. Beli lok mabok, ana organ beli lok sawer nang beli duit-duit sih. Ternyata barang melarat rada benar berarti Allah menjadikanmu miskin supaya apa? Supaya hidupmu damai. Kadang-kadang bakal duit-duit buat yang krecet baik. Ngapa maning wis diundangi bae rem. Wis kini duit kipat yang krecet ning kantong. Iya. Nah, iya. Ngori bakal gua saweran kok si was, was anaknya belanja menaka. Temakane. Ya tapi kan kebahagiaan itu dengan kekayaan. Kata siapa? Apa mesti kalau orang kaya itu bahagia? Yang nguripe sampean subhanallah bapak dibandingakan karo kaki buyute sampean bengen kok. Ngus aja bengen-bengen lah. Ngemtune sing lahir tahun 70-an, tahun 80-an ngerasa kaken kaya ngapa Ci Asem tahun 80 srok. Ci Asem ilir tahun 80-an listriknya mancing durung. Dalan menek blebek abet tuh ya. Iya. Yok, bakal uang numpak sepede mang Ci Asem ilir ki, bakal beli numpak sepede. Sepede nih sih numpak uang suruh. Bener beli. Iya kan? Nah bayangin tahun 80-an kaya ngapa? Uang tuane sampean duwe motor. Iya kan? Anak pira motor tahun 80 Ci Asem ilir. Subhanallah, wah boro-boro motor anak motor liwat bete pake diambungi dikebengen. Iya. Ya Allah, ndeleng motor itu barang kang aneh. Hadus beli kuat tuku sabun nganggone ke watu kosokane kok. Iya beli. Wah ya sampuan beli kuat tuku sampo nganggone oman. Benar. Wah ya sore geger tukaran rebutan karo adi wah ya sirak jenyulet lampuku. Iya. Bahkan sore geger nyulet di lampu. Pengen betek kudu nyigari kayu, pengen adus kudu ngang ngangsu, pengen mangkat mengbelanakan ya melaku. Iya, tapi begitu dibandingkan karo zaman kian, ayo sok kurang sepiran. Jaga tepeteng beli susah nyulet lampu, lampu ya tinggal kari cetek. Pengen adus sanyone kari cetek, pengen betek, pengen liwet, pengen masak kompor ya kari cetek. Pengen mangkat mengbelanakan motor ya kari cetek kena ngapa uripe kecerak bersyukur kula lan panjenengan sami urip ning zaman sekian penuh dengan kemudahan penuh dengan rahmat penuh dengan barokah Allah subhanahu wa ta'ala baka kelingan tahun 80-an subhanallah baka bapaknya tahlil anak papat kijejer ngenteni berkat kelingan beli wey ndok siji disigar dadi wolu kakelingan kaya ngapa sengsarane jaman sokono tapi pada sedih beli wong biasa bae beli lok tukar karo tangga kenapa barokah uripe segane sekepelawu lho kesin sepirang-pirang karena barokah zaman bengen segane wis mateng lawe durung ana mangkat meng sawah ning tapakan sikil sawah kiwak pirang-pirang bener beli wak. Nah zaman bengen mah. Subhanallah barokahe Gusti Allah. Lah kalawu mangkat nang sawah, ngrayang tapakan sikil ana betik kana boncel. Bareng zaman sekini sok marek nang sawah, ake beli wake sekian. Ya zaman ning tapakan sikil berkat belok lah iwake je. Nah makanya pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menciptakan kemandirian di dalam kehidupan. Kenapa kita bisa mandiri? Karena yang diandalkan satu, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mandiri itu apa? Iya karena butuh aku mengabdi kepada Allah saja. Dan itu yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Makane yo belajar mengabdi kepada Allah. Wis kader kabeh sing ngatur Gusti Allah. Kaya atau miskin enggak ada urusan. Kalau kamu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kayamu bahkan miskinmu adalah kebahagiaan yang sama. Kenapa kita dadi wong miskin dadi sengsara? Karena kamu tidak bersyukur dengan kemiskinanmu. Merangsani bakal dadi wong sugih kuwi enak jare siapa? Hadir urip ning alam dunia ku apa nyawange? Kita sing nyawang katon enak. Dadi kepala desa ku enak, dadi pawakil ku enak. Jare sampean sing ngundurungi lok dadi wakil. Tapi sok takon pawakile, sok takon kepala desane. Apa beli blenger ndas? Yen maning jagat Covid RT be kongkon menggawe, gaji e beli sepira disengor-sengor. Iya. Nah iya waya bagian sing tangga sing kebagian mah ora ilok matur kesuwun sing beli kebagian beli katon kita tate ari kanoli 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 ari kita bluli saking sengit baik ning kita apa dudu RT sing disengor-sengor ning RT beli dirongokaken wis tayo RT ning ngali beli kepala desa Pak bagaimana ini bagian kenapa itu dapat itu beda siapa yang disalahkan kan kepala desa padahal weru beli di kepala desa ora weru ning datakunku apane sok kepala desa nanti sing weru ning datane data sing pusat langsung budun wis anarane kabeh sungke ini melakukan perubahan ini sudah kaya coret ini sudah kaya coret dianjingakan sing melarat tap 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 diusulakan beli metu dong laran mau maning serok titenan apa paham lebah unku kenapa karena ana menusa-menusa titipan sing duwurku arentin kikudu oli dah parek sih karoning kanan nih sekah wak makanya sing dadi landesan siapa ya lurah ya sing dadi landasan siapa wakil sing dadi landasan siapa RT padahal sing lewit kanane sing beli petak kilo makane itu tadi wis mandiri kita adalah bangsa yang mandiri sebenarnya mau Indonesia olah ke presiden ke urip kabeh sro bokat beli ngantel mah lah iya Subang bupati nung pengen Subang lah ke bupati ini biasa-biasa baik sih pernah kan lah ke bupati ini kah karena lagi dikukut ke sedela kah dari orang kaca kapiran nasibnya Subang orang nasibnya Dermayu padahal kau orang nah iya nah apa sasa wong Subang begitu bupati ini langka ya orang ya biasa pak nah panen yang anggar panen ngoyos yang anggar ngoyos makanya gak iya sampean ngora pati penting-penting gak makanya belajarlah mandiri jangan pernah mengandalkan siapapun ngarepaken bantuan presiden, bantuan gubernur, bantuan bupati ngulongan kun boro-boro mikiri rakyat, mikiri awak dewek di penjara tebelit sih makanya kita masyarakatnya yang harus bangkit jangan hanya menyalah-nyalahkan pemimpin iya kan? Kenapa? Karena seringkali di atas memberikan fasilitas tapi kitanya tidak pernah menjaga fasilitas-fasilitas yang diberikan kan gawe dalan cor-coran lagi dicor nembe kewingi dicor pengen gak diliwati ayo ya beli wis weruh dalan kun kuton asonya sekian mobil pasir gak boleh masuk yang kita nih rumah ini jero tuku pasir diunjali tak mobilnya gede kongon mancing ya remek bebek dalan namakan nih dalan digawe bakal cor-coran subhanallah pak bakal dalan ambat telung meter kalau satu kilo itu satu miliar bayangin pak bakal nggak cor-coran orang dahulu telung dina ya Allah wis dipambani ya kok ngkun jidalan beli remak kubu maning si salahku bangunan si paduan pak ya duduk paduan baik kadang-kadang masyarakatnya juga harus menjaga dong makanya sehebat apa pemimpin ketika rakyatnya tidak ada kemandirian ya hancur oh, mungkin dimanja bisa nih desa-desa dananya sekian miliar bengen setiap desa paling oli DD dan ADD itu paling 60 juta yang lainnya cari sendiri bayangin bengen masakin wis dijeroyok akan kabeh ya siapa tahu sana jobnya dewek-dewek ambut job nanti ngundur ya kayak merui ke kebutuhannya wong Ciasem juga weh ini karena bakal nyala ya salah ya remek maning binding sorti
Jadi kun mah diculnan dasi dicandak buntut, disun makinin mah. Nah iya, cariknya harus dilelang, berarti dana desanya harus masuk sekian, berarti untuk gajinya kubu sekian, untuk gaji gini sekian, untuk gaji sekian, sekian untuk pembangunan ini sekian prosen, nanti ada yang namanya musrembang, dia semua pembangunan harus melalui musyawarah desa. Akhirnya begitu ya bagiannya remek ya bongkan maunya beli kecatat di musyawarah ya mangsa dibangun lah. Paling ada split pembangunan kan paling begitu. Ya remek bae sing sur menggo landesan bae. Ndhuwure mesti ngakak-ngakak bae wis ngelegi sur. Ning sur meboro-boro ngelek daunnya tetes salah bendarani korupsi. Itu konunga wis. Makane mandiri hidupnya. Supaya apa? Supaya jangan selalu mencari kesalahan orang. Kalau hidupnya mandiri ya orang-orang ilok cari ngaji ya ngaji langkah kiai kun kafir kiai kun jadi ini wong ngaji nyalakakan gak wong orang duwe bahan bocah kanka akhirnya bahannya ngerasa ini gak luwong nah kaya sampiannya sing rongokakan aja betahan kan diajak ngerasa ini dah iya membahas dau iya karena butuh iya karena setain gini pak durung menek kita gitu. Iya jadi pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala gampang-gampang sote ngomongnya tapi coba buktikan kalau kamu memang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala man ahabba syai'an fa'aksaruhu dzikron sapane wong kang seneng sawiji-wiji maka pasti akan selalu menyebut namanya kun arane wong demen wong kebeli meneng-meneng begitu krungu suarane piar iya beli. Nah iya begitu krungu maning suarane piar nah iya yang ngomong lagi demen ya kan sekalipun ditinggal yang demen aslinya memas alka baka kanda al memeruan nah iya iya si jine kebaturi andine kada ngrungu ada di pengadilan agama terus delung aku enggak sanggup hidup udah aku mati saja arepan mangan beli sida mangan kah menang sing orang delung sinetron anding menang wis aja indah-indah beli krungu be ndak urusane wong wadon gin mah kosi bakon delung andin ketekang iklan ditonton iklan saking mau ketinggalan kah? Wah, subhanallah. Ya, yang orang kalau sudah jatuh cinta dia akan selalu menyebut namanya kapanpun dan dimanapun. Bareng sampean ngaku demen Gusti Allah nyebut beli apa beli ngalat langap dlungup. Ya iya. Dok, siapa orang? Ya kan jelas orang yang mencintai Allah, orang yang percaya kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah. Ya, wa idza dzukirullah wajilat qulubuhum ketika disebut asma Allah bergetar. Anak ngepiar-ngepiare, wa. Aran demenan disebut, terus lobe ati kesok bokat beli ngantul. Ya iya demen rasingkam kam mendi padahal dudu rasingkam terus lob tempo didengak si das kam sing liwat ka sing ditemui rasingkam sing liwat das kam tapi ana wong ning jaban belu kam mendi ngelob liat ini ngelob padahal pada mung sekem kemnya kuat kamu bilang cinta kepada Allah tapi ketika disebut asma Allah la ora ya gora berarti demen beli gitu perlu dipertanyakan ulang mbak kawang demen mendeg-deg gua begitu disebut Allah terus lep ngeluk barang di kemana uang adhan Allah Akbar malah batu rebe adhan sih kartu ya entah cepat kabe ini ustad cekun mau anak ini kini sebuah konon dari itu menusa kayak konon wak. Tapi begitu ning masjid lah keadaan pada takon. Pada takon. Zuhur beli adzan, asar beli adzan, nang mati lampu sih. Ya begitu mati lampu kan lah keadaan ya. Pada takon beli wong. Masjid jelah keadaan adzan. Iya.
begitu ning desa Ciasem laka suara adan, apa ngomongnya, waduh cilak adan-adan kaya ini marah kiamat bu apa dijaga ngerti anu ini membocak begitulah kasih adan darananya Arab kiamat. Jadilah ke wong adan pada takon ana wong adan laka singatun apa kudu diadani jam 10 awan tadi kata gak pernah pak kejadian mokonungku jam 10 awan adan jadi ana bocah rada kurang ya kurang sing seliter ya kak ya ana bocah rada kurang mancing masjid begitu mancing masjid langsung nyetel ampli klotak cok diceki kabe low darane nuwong kan lagi dang dan son ternyata beli dang dan son wah begitu ampli ini buka cek langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wong Ciasem anak adan jam 10 ning masjid sasa beli wong podong gerutuk kabeh ning masjid adan sampai tekang pragat begitu pragat adan bocah sing tes adane kah pateni ampline mike taro ning kono metu wong wae wis nuding bakangot aja dolanan mik jisirku kabeh wong ngumbangi kabeh iku bocahe kok malah cengar cengir apa aja salah apa aja kita ne ya sira aja wae mene adan ngadani apa stres sira iki jawabannya bocah stresnya ki enteng mbak duduk sing edan sing stres ki kita tak sampian ya ning kono je sing stres kuyong jam 10 adan wis oke okay. Kita sing diaran di stres ora apa-apa mung kita mah je pengen takon ndak mau esok ustad adan kak sampian lah kasing pada teka lagi subuh kuja wingi duhur malah DKM sing adan ki sampian lah kasing dongol asar adan sampian laka sing marak maghrib adan laka sing teka isya adan ora iya ora kiyen kita adan jam 10 terus pada menek ya papa asal biasa aja sampai dia adan jam 10 kila kasing dongol ora pada dongol anda mau ngadan jam 10 kisui-sui ini mah tuh kenapa? Karena manusia itu hanya pengakuan, pengakuan, pengakuan tanpa pernah ada pembuktian. Kenapa? Karena cinta tanpa pembuktian adalah kebohongan yang nyata. Ah, nih wadon, hati-hati ngulah ngomong demen. Bakalah kebukti nih nonsen. Ah, aja temen-temen kena tiba bodoh nih wong lanang. Apa maning WA ketika ada seorang lelaki muda mengucapkan kata cinta kepadamu asli nih ora demen ora apa hari kudu dibuka mama kenapa sih kang baka wong demen untuk mengatakan cinta itu perlu berbagai macam cara mama. Sok baka asli demen mah arepan nembak ki I love you ki keder ngomong beli dadi ilat ki sok baka asli demen mah kandaki mubang 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 untuk mengatakan aku cinta padamu itu tidak semudah membalikan telapak tangan kalau kamu memang benar-benar cinta tapi bakal ya nok ayo teman kita ku demening sira hati-hati hati-hati tinggi guyon asli ini mah begitu ning kono nyamber ya kabran riang mah ya iya makanya harus cerdas dengan keilmuan seperti itu untuk mengatakan cinta ya kalau betul-betul cinta itu susah untuk mengatakannya buat mengandel sok ngerasa dewek orang lagi demenan kah ngomong beli wani iya kan tapi begitu guyonan karo lanang sejene merempeng hati iya ya itulah yang namanya cinta kamu tidak bisa untuk mengutarakannya kah? Tapi bahkan wong lanang I love you nok aku cinta kepadamu hati-hati pret paling gak gini nah makanya jadi cinta itu bukan hanya untuk diucap-ucapkan tapi cinta adalah pembuktianmu pengabdian kepada orang yang kamu cintai diundang bayi apa baik siap beli kuat jadi kuat sing lara
tidak akan pernah terasa sakit ketika engkau betul-betul cinta. Sing beli kuat bakal jadi kuat kalau kamu memang betul-betul cinta. Sok dolan yang demenane bapaknya lagi mepei pari wayang anjing-anjing akem ngunjali gabaki kuat beli, kuat beli ngumah beli lok ngunjali gabah, tapi karena ditonton ning sing didemeni kuat wah terang mah. Sok takoni wili, takoni wili mohon mengini gak ya wili. Iya, sesuatu yang tidak kuat bisa menjadi kuat. Kenapa? Karena anak ada energi cinta. Energi cinta itu membuat sesuatu yang sakit justru tidak sakit sama sekali. Diciwit semua anak santer ya kan demenane. Abang lah. Lara malah gemuh. Iya? Ya iya. Ya kayak wong wadon wis rok takonana. Sing aran lahirakan lara beli bu. Sakit enggak? Sakit kengelan beli kengelan tapi semono kengelan yang meteng maning meteng je. Nah, iya. Jadi tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa kesengsaraan. Kapan? Ketika engkau melalui semuanya itu dengan cinta. Tapi ketika engkau mengharapkan cinta adalah kebahagiaan, itu nonsense. Kenapa? Karena ketika engkau sudah memasuki kampung yang namanya cinta, di situ sudah tertera besar selamat datang derita. Ngebayangan deh, bakal kita karupun guripe enak adem. Bayangan deh, laki deh kita gagah ganteng, pekayane anak kita gadangnya uripe seneng. Hati-hati, wong tua sering pengen ngomong bakal laki ganteng laraning weteng laki sugi laraning. Wah, ini luru laki padu lanang benok sakaneka. Sirama kakin pala pilih ya kok nang kesengsara dewek kok nene ya ngeluru laki sing ganteng sing gagah sing keren penghasilane anak laki resok gampang cemburu we. Ya laki ini gagah ganteng pinter penghasilane jelas ya sekali kayak model sing dodok ndur ki ora ya semene mesti sedeng wak jarak kita mah ya ya masih kena tiga bola lawat mah. Iya, ketika kamu membayangkan seperti itu, kalau suamiku tampan, suamiku kaya, maka hidupku akan senang. Hati-hati, justru itu yang membuatmu sengsara. Kalau memang cinta itu bisa abadi karena kecantikan, tentunya selebriti itu nggak ada yang cerai. Ayu ting-ting pekatan, maning pekatan, udah didek. Iya kan? Dia kurang semendi, ayu ting-ting ayu nih. Apa maning deleng Dewi Persik? Iya, ayu beli. Sebegitu cantiknya, sebegitu gantengnya masih tetap bercerai. Kalau ukurannya kebahagiaan itu adalah kekayaan, tentunya orang yang kaya itu tidak akan bercerai. Nganang karo Krisdayanti pekatan sih. Ya? Nah, iya, jadi kaya tampan itu bukan ukuran. Kedamaian jiwa yang kamu akan dapatkan. Makanya padu lanang wis. Ini laki ini ganteng, mesasa-sasa bae uripe aku. Bakal laki ini durung tak kamen di jalan orang embu je durung tak awas hati-hati. Apa demenan begini nembe balik cinta iwane aku. Sasa beli, cemburu beli. Kamu hari-harimu akan disiksa dengan kecemburuan dan bayang-bayang terhadap suamimu. Begitu beli teka-teka ke telepon ganter. Biar wong lanang telepon ini jengkel wak suwe-suwe ini mah. Ngelepat ini bisa nape ini tuman ki. Ya. Nah, iya. Konene alasannya baterai nentok nok. Biasa alasan mohon mah ya baterene entok ya ning WA no sinyal langka mbu nyangkol mendi sinyal. Nah, iya setiap hari kamu dirundung kecemburuan begitu durung teka cemburu kin cemburu setiap saat setiap hari kamu akan dihajar dengan rasa cemburu itu akan menyiksamu dan akan mengurangi beban berat badanmu kok. Akhirnya beli doyan mangan, beli doyan nginung, ikiri wong lanang, mendik mampir. Bahkan jam 11 durung teka-teka ki metu, mengci asem ki gawa motor, muter. Enggal bocah ngumpul mandem, anak AA. Kengelan temen sih duwe laki ganteng. Makane laki ku sepadu lanang dewa. Wis ora apa-apa bocah ireng cilik blesak berintik
ngantutan melarat bisa enggak? Kenapa? Karena bisa jadi itu yang membuat hidupmu adem. Kenapa adem? Karena tidak pernah merasa cemburu. Kenapa blesak sih? Ya, lah iya tangga-tangganya pada manas-manas sih. Laki ini rejemen dibeli balik. Buji durung teka-teka. Awas, apa? Demenan bengene, teka, ngandel beli wa. Ngandel beli. Iya kune siapa sing demen. Dia bocah hirang cilik, blesak, berintik, ngentutan larak pisan. Cemburu beli, jangan ngapain cemburu. Harus siapa sing demen, kita be rada gila ini. Iya, nggak ada rasa cemburu kun maya balik serok beli ya adem beli makanya padu lanang beduwe laki akhirnya uripe orang ilok cemburu ya ya aja ya arpan curiga karo siapa wa perawan yang lirik karang dayen doyana yang papagan karo setan-setan sing minggir cik. Makanya apa yang kamu sangka itu adalah sebuah kebaikan bisa jadi itu yang akan mensengsarakan dirimu. Ya asa antu ibu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang selama ini kamu benci itu justru baik untuk dirimu, tapi bisa jadi apa yang kamu cintai di dalam kehidupan justru itu yang akan membahayakan dirimu. Makanya bagaimana supaya jangan terjerumus kepada pilihan-pilihan itu, maka biarkan pilihan Allah yang berjalan di dalam kehidupan. Bagaimana caranya ya Kang, kira-kira kita ini bisa mengetahui itu adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala? Dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu, engkau akan paham apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kan kalau Allah itu bila sautin bila harfin, omongannya Gusti Allah ku laka suarane, laka hurufe. Bagaimana saya paham? Kalau kamu dekat dengan Allah, yakin kamu akan paham dengan bahasa Allah. Laka suarane ku jakan. Iya. Wis bokat mengguru Gusti Allah makaduan. Wiwitan be wiwitan. Sampeyan biasa ngurusi wiwitan. Akhirnya parak beli karo wiwitan kuwi. Parak enggak lesuk disiram. Ya begitu kurang anu dipai obat. Begitu jaga teh panas wiwitane alum ngomong beli wiwitan ngomong beli bersuara beli anak hurufe beli tapi sampean paham beli pengen apa wiwitan pengen di la sautin wala harfin tapi karena sampean yang ngurusi akhirnya beru oh durung disiram. Padahal wiwitan ori lok jejerit majikan, siraman kita beli wiwitan. Nah, ketika engkau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga, engkau akan memahami bahasa Allah. Apa sih yang Allah kehendaki? Akhirnya, istiqoroh. Ya Allah, dari pilihan ini, kemana saya harus memilih istiqoroh? Allahu Akbar. Akhirnya Allah memberitahu, menek sirahki. Ya kan? Jejaluk karo Gusti Allah, ya Allah kin kiku arepan berakhir kita kin nyalon apa lu ngakaji ya kan iloke kan ngomong konungku kamu jangan pilih sendiri tapi cari petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan dirimu supaya apa? Supaya yang kamu jalankan adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya belajar parak karo Gusti Allah supaya apa? Supaya paham dengan bahasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun tanpa suara, sekalipun tanpa huruf, ketika kamu dekat, kamu akan tahu apa yang dikehendakinya. Tapi sekalipun banyak ngomong, banyak bicara, kalau kamunya tidak dekat, kamu bisa jadi enggak paham. Bagin ngomong. Sekalipun ngomong, kalau tidak tahu dengan watak dan kebudayaan, bisa jadi salah persepsi. Ya kan zamannya Presiden Soeharto. Ketika Dolan mengeluar negeri, Cang, Jeparto bisa beli Indonesia, bantu-bantu. Wah, nanti saya pikirkan. Oke, ketika orang luar negeri mengatakan, nanti saya pikirkan, berarti arepan mupai. Tapi bahkan yang wong Jawa, yang wong Indonesia, itu kan basa-basi. Beli arepan, mupai. Saking ngomong emong ya beli bagus, kan bahasa Jawa Sunda kan mekonon. Ngomong-ngomong kan keder.
Encang gak nyelang duitnya. Beli bisa. Ngomong. Emong. Kita ini kanggo. Nembega anu. Kan muter kinti. Barangnya mablawe asli ini makin. Iya kan? Iya. Tapi mulut Sunda, mulut Jawa itu susah mengatakan tidak. Nah, karena ketika Pak Harto kandak karo wong negara luar kan ya nantilah saya pikirkan. Saya pikirkan di sana sudah berharap. Berarti maksudnya iya oke saya akan membantu. Padahal anak omongnya kalau tidak dekat itu bisa salah. Makanya sekalipun kamu baca Al-Quran, kamu baca ayat-ayat Allah, kalau kamunya tidak dekat dengan Allah, bisa jadi kamu salah persepsi memahami ayat. Makanya belajar sing parek dikit. Makanya wong bengen mau beli pati pinter maca Quran, tapi paham karo Gusti Allah. Iya sok bokat belengan wong tua-tua bengen kok. Nguacane marah blekuk. Ngomong alhamdulillah, alkamdu. Iya, tapi bakal utang nyaur wong bengen mah. Beli kaya wong sekian, ana utang bagian sing desa wis pengene pus bae wis. Iya bakal wong bengen. Iya kan? Tuku karang ki. Salaman wan, siram aja kadergan lake loro. Kita mah anake ake, jadi lamun kita mung semene ki kaya anak sing telu nek ki bagiane mendi. Jadi pirinya kadergan lake loro wis kine karang kine dituku bae. Ya wis los. Ya dibayari. Kedurung bayar panjer pe dikit ki bako je panjer ki. Ya mulai patokin sampai tekang kana. Salaman ki jeban. Dil salaman. Begitu panen jagwan ki semene. Komaning panen ki semene. Perakat wis lunas je ya karang ki ya. Berarti angkat kin sampai mene endeke kita. Salaman krutuk anake pada buru kabe. Begitu anake gede beli tukaran. Wis dibayari ya jejekun. Aja ditung kita wong loro mewarisane tanah kin kan wis dibayari padahal laka saksine laka surate tapi atine wong pengen lempeng wah beli kaya wong zaman sekian tuku tanah kubune teka jur tulise teka dukur tangga mubeng urusan pengadilan beli prakat pinter Quran ini loke kenyeraca hadise kola maning kola lahir perbedaan kiai bengenan makonon kiai bengen yang si asam so kita tenanam kiai tua bengen bahkan ngumbangi santri beli kakek ngomong santri ini badeng karena pede begitu ketangguhan kiai ini terus dodok siraku lagi apa la ilaha illallah kerasa beli ningati terus dek bah ya Allah iya salah kita karo kiai orang ngomong kola ta'ala mungsi jila ilaha illallah sirah makonon temen ngerasa salah bu ngerasa yang kiai ini bener-bener dalam nih Qurannya tapi bakal kiai sekian ngeluarin santri nih ngelawan santri nih gimana iya lah iya jarak kiai ini kola ta'ala santri nih kola ta'ala maning akhirnya adu kola kinki ya akhirnya sampai tekan peragat kola untuk kabir kini kola ta'ala kini kola ta'ala kini kola Rasulullah yang ini kola Rasulullah maning hadha hadisun soheh ini juga soheh iya kan iya kenapa karena enggak paham dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala makanya baca Al-Quran enggak cukup pendalamannya kemana pendalamannya adalah engkau dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga yang tertinggi setelah hukum apa rasa kalahkan hukum dengan rasa ya kalah kalau rasa karena rasa itu sudah di atas hukum kalau orang rasanya sudah baik dia tidak akan pernah melanggar hukum kenapa kita melanggar hukum karena beli duwe bawa rasa endek wong padu cek bae iya kan nah, iya kalau secara hukum ada yang dihukumnya tidak apa-apa tapi secara perasaan itu salah contoh aja kan contoh anak tangga ninggal orang marek, orang dongol, orang teka di sel polisi beli ditangkap beli berarti secara hukum salah beli kalau memang salah pasal berapa hadisnya apa salah beli secara hukum enggak ada kesalahannya sampeyan duwe batur akrab begitu wis akrab lawas baturnya sampeyan kutiba ninggalan sampeyannya liwat beli mandek-mandek acan ditangkap polisi beli berarti melanggar hukum gak?
secara hukum tidak melanggar, tapi mendi bawa rasane. Jadi ada yang di atas hukum, apa rasa? Kalau rasa manusia itu sudah benar, dia tidak akan pernah bertentangan dengan hukum. Kin kenapa dadi ini menentang hukum bae? Karena beli duwe bawa rasa. Padahal kongkon nganggo masker beli tinggo di kaki. Ya karena beli duwe bawa rasa, bahwasanya corona itu ada. Ya tapi enggak perlu ditakuti, bukan untuk ditakuti, tapi waspada harus. Kenapa? Karena menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Sebelum kita terkena corona, bagaimana caranya corona jangan nempel? Ya kan, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Makanya protokol kesehatan ya harus sebagai umat Islam yang baik. Kenapa? Bawa rasa. Si biasa merongkosi jambu, merongkosi wawuan, merongkosi si kaya, sekali-kali cangkemira sing di berongkos. Nah, iya, nah, coba dipakai rasanya. Karena orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi perasa. Iya kan? Merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Makanya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur. Kenapa bisa bil mukminin ra'ufur rahim? Kenapa bisa itu semuanya? Karena awalnya azizun 'alaihi ma anittum. Rasul bisa merasakan apa yang dirasakan oleh umat. Kalau kamu bisa merasakan penderitaan orang lain, tentunya kamu akan mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Sekian boro-boro ngulurakan tangan. Kayak nggal desa kulai lok takon yang setiap kubu kepala desa. Bu, kepala desa bantuan berasnya ada berapa? Ada 10 ton, Pak Kiai. Ada enggak masyarakat yang ikut nyumbang ditambahi 2 ton lagi? Oh ya boro-boro aja, Kiai. Loh, kalau orang merasa, ya merasa lah. Masyarakat kita banyak yang kekurangan. Beras ningkono kebagiannya semono kintal. Sok ketika yang kayanya itu mempunyai rasa, tek tambahi maning supaya sing melarat sadesa kebagian KB. Racak beli bagian. Rata barang mungkin meboro-boro nambah sing sugi ye masih pengen baik. Ampun kenapa? Karena beli duwe bawa rasa. Gelang gede motoran ngantri ya kalem beli singka jengak jenguk ning kantor pos. Ana maning ngingkini si mokonel. Nah, lengkap temen wak ning kene iki. Dah iya. Jadi ketika rasa itu ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan bisa merasakan penderitaan orang lain, betapa sengsaranya. Makanya ketika orang datang meminta bantuan, jaluk utang, jaka utang apa anu jekitan yang gomangan, apa tegel ngutangi sampean? Maka masih tegel, berarti laka bawa rasa. Loh, kenapa? Karena orang yang sengsara tidak makan, mereka tidak boleh hutang, malah harus dikasih kok. Kadang-kadang dutangi beblo lima nih. Usake jekang catet di harapan aki harapan beli. Karena sugiye sampean ku diriwangi golongan kuun. Loh, yuk kita sugi-sugi jare siapa? Aja belaga-belaga uripku. Warisan sing bapak jekang ame, warisan sing bapak nira pirang hektar. Yang tetep bisa nih sampian sugi karena diriwangi wong melarat aja ngenteni sing melaratnya kompak ji. Maksudnya jika ngesok sampian duwe sawah sampah namban bakal laka wong melarat arep siapa sih menggawe. Lamun sing melaratnya kompak waya panen cah jedrep ning kono bakal beli cukul ning kalangan suruh ukurannya kak. Wah kenang jana mesin, sing nyupir mesinnya wong sugi tambah wong larat. Lah terus beli gelem nyupir ya, arti supiri debek. Apa nong bisa sugi semono? Kenapa? Karena diriwangi wong sing larat. Makanya di Islam kenapa wajib dikeluarkan zakat? Karena hartamu ada hak mereka, karena mereka ikut membantumu. Wah ya mepe pari, angker rombongannya rastiwan orang.
Cakim wili melu mepek. Nganger wah, wong melarat masih berkecimpung, berarti sampean sugih semono. Kenapa? Karena direwangi wong. Maka perhatikan nasib mereka. Ketika kamu tidak memperhatikan nasibnya orang miskin, hati-hati, bukan sing miskinnya kompak kremek serok sing sugih. Apa nih? Waya yang giling pari pawongan laka sing dongol arep sapa sing giling serok. Hati-hati. Ya kenapa? Karena kaya dan miskin semuanya saling menguntungkan kok. Sing sugih bisa direwangi, sing melarate bisa oleh bayaran. Zakate kudu metu, sedekahe kudu metu. Ketika kamu sedekahnya rajin, zakatnya enggak mungkin kamu akan bangkrut. Bisane bangkrut teng medite nutuk gilo. Nah, akhirnya begitu bangkrut ya pada keprok anggone puas ladas sisirah. Medit dia ketutugakan ya makanya kedekatan gula lan panjenengan sami kepada Allah ini kan dicontohkan oleh Rasulullah. Kenapa beliau begitu dekat dengan Allah sampai di Isra Mi'rajkan? Karena dia hanya ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengikuti Rasulullah akan punya kemandirian. Ketika muncul kemandirian manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ dia akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Oh, jadi beli tutup jakang kandai serunyong jaluki judulnya kini aja kita mah. Ya iya, menjadi orang yang mandiri. Syaratnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengabdilah kepada Allah. Terus setelah pengabdianmu itu jalan, bagaimana caranya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kasih petunjuk kepada saya. Lah, apa yang dijadikan petunjuk adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Dalane wong sing oli ridone Gusti itu petunjuk untuk dirimu. Siapa orang yang mendapatkan ridho adalah para nabi, para wali dan kekasih Allah, termasuk tiang sepuh kula lan panjenengan sami yang sudah memperjuangkan agama Islam. Beliau adalah petunjuk untuk kita. Makanya perlu dipelajari sejarah kehidupannya. Genaining Ciasem, ya kan? Pelajari sejarah Ciasem. Ya kan? Kenapa kali Ciasem make buayane? Kenapa kali Ciasem kok begini? Sebelah kanane kali Cipunegara, kenapa kali itu? Itu dipelajari. Dipelajari. Loh, kenapa? Karena orang yang sudah off dosa dan amalnya adalah orang yang sudah meninggal dunia. Bakal masih urip, masih bisa nanjak, masih bisa mudun. Tapi bakal wis langka, ya wis mencok. Ya kalau dalam modelnya kiai, ebot, wow, soleh banget. Masih urip, masih ada kemungkinan berbuat dosa enggak? Masih, tapi bakal wis langka. Itu yang harus kita ikuti. Siapa? Para wali. Bagaimana menyebarkan Islam di tanah Indonesia sampai dengan masuk wilayah Ciasem? Ya kan wilayah Subang oke lah terkuat kan, karena ada Syekh Zatul Kahfi di wilayah Karawang. Nanti masuk ke sini ada singa perbangsa, masuk wilayah sana ada Pangeran Asep. Ya sekalipun yang tengah-tengahnya ada Raba Gempol kan. Siapa jangan itu kan Sang Hyang Gempol. Sang Hyang Gempol itu adalah agamanya Kesanghyangan. Siapa Sang Hyang Gempol? Ya kakangnya Ki Kubu. Kakangnya Ki Cakra Buana. Kok bisa? Ya bisa. Dari mana asalnya? Dari Banten. Kenapa ada di wilayah Subang? Ya karena nggulati adine. Siapa adiknya? Itu istrinya Ki Kuwu yang pertama. Itu putri Banten. Hari kakangnya masang yang gempol beli gelem anjing Islam, si jine Sang Hyang Siram anjing Islam termasuk sing wadon. Itu dari Banten duwe anak telu. Arane Pangeran Arif, Pangeran Caruban, Pangeran Jati. Pangeran Arif ana ning Indramayu, Caruban sekitar wilayah Cirebon, Pangeran Jati ning wilayah Losari. Nah, ada Subang, dari Subang kan dari Subang Karancang. Dari mana Subang Karancang Cirebon? Nah, terus pindah ke sini. Kenapa? Karena dibawa oleh Prabu Siliwangi. Karena manjing Islam akhirnya ditempatkan di wilayah pantai bagian Karawang. Siapa? Beliau adalah Syekh Kuro alias Syekh Datul Kahfi garis miring Ki Pandresan, sama saja dengan Syekh Hasanuddin. Ya wonge kun-kuniku. Ya kan Syekh Hasanuddin turun ke tanah Jawa berapa orang? Semuanya ada 4. Syekh Abdul Rahim, Abdul Rahman, Syarifah Baghdad, satunya lagi Syekh Datul Kahfi.
Kenapa bisa turun ke sini? Karena nyusul kakange. Siapa kakange? Arane Syekh Nurjati yang biasa disebut dengan Syekh Idofi Mahdi. Siapa Syekh Idofi Mahdi itu? Ya masih tunggal ya Syekh Subakir. Turunan dari mana? Turunan Rasulullah dari Azmat Khan. Jadi penyebar Islam yang ada di tanah Jawa, para wali itu rata-rata turunan Rasulullah, meskipun ada sebagian dari darah Cina-nya. Iya, masih ada darah Cina, masih ada darah Arab, karena yang datang ke Indonesia itu dari wilayah Persia. Ya, turunan Nabi dari wilayah Persia. Ya, Persia kungti ya, wilayah Irak, Iran mono. Ya, makanya alhamdulillah kula lan panjenengan sami ning kene masih bareng-bareng ngeling-ngeling datang perjalanan Kanjeng Nabi sing masjid meng masjid. Berarti apa? Dari kebaikan menuju kebaikan. Berarti itu adalah perjalanan yang baik. Tapi bakal sing kebaikan mengkejahatan ya dudu Isra Mi'raj, arane Isra Mi'raj gin. Nah iya, makanya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kun kang bakal nyelametaken kula lan panjenengan sami dunia sampai akhirat. Ketika sudah dituntun dibantun oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak akan pernah merasakan kesusahan di dalam hidup. Hidupmu akan terus selalu banyak tersenyum. Sehingga ketika hidupmu bahagia, ketika hari-harimu penuh dengan keceriaan, maka penyakit pun akan tidak pernah datang dalam kehidupanmu. Kenapa penyakit itu gampang singgah di dalam dirimu? Karena hidupmu penuh dengan keruwetan. Karena hidupmu selalu cemberut, hidupmu tidak pernah tersenyum. Ketika pikiranmu kacau, hatimu kacau, maka pola makanmu akan menjadi kacau. Ketika pola makanmu kacau, tidurmu kacau, maka penyakit akan mudah hinggap di dalam dirimu. Makanya orang yang mandiri, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu tenang, pikirannya selalu tenang, hidupnya selalu dalam kebahagiaan. Ketika hidupmu bahagia, maka apa yang ada di dalam tubuhmu, vaksin-vaksin yang akan masuk di dalam tubuhmu itu akan diserang oleh pertahanan yang ada di dalam tubuh. Makanya corona beli bakal singgah ning tempat wong-wong sing uripe selalu bahagia. Ora ilok mikiri apa-apa, terutama sing larat-larat. Wedi corona nih. Sok wong larat-larat, kemudian corona. Da corona tingkat apa? Bakal wong taning jiasem. Ya subhanallah. Sing aran puradan, wuru puradan. Puradan ki vitamin ta racun. Racun. Sok delengan wong tani ning jiasem. Sawah nggawa puradan. Cek buradane cerowok tawurakan blara. Kita setawur buradan beli mesu maning lebay jabur kelengar beli ya orang cengar sendiri aja ya apa maning corona wak cilipil wah keburadan gak orang apa-apa sih. Ya kenapa? Karena antitoksinnya kuat. Kenapa antitoksinnya kuat? Karena hidupnya selalu sebahagia kok. Orang elok dipikiri sing penting maesuk meng sawah waya mangan kadar kewajikan ngi ngirin waya belanja ya kata kita mah anaknya siapa sih belanja apa ya. Nah ya yang penting mau wis mangan wis surat ya wis peragat kun turu blak gora. Nah ya sore gaya lali ngorok kar kemarin sing sugi sing ngorok turu ketap ketik. Nah makanya jadi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan membuat hidupmu bahagia. Bukan urusan kaya, bukan urusan miskin, tapi kebahagiaan adalah karena kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau terima apa yang Allah berikan, maka di situ kebahagiaan itu akan tumbuh di dalam dirimu. Ketika kebahagiaan itu tumbuh kepada dirimu, maka apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau melihatnya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu disesali, tidak perlu ditangisi. Ini adalah kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia jalankan saja, pasti akan menemukan jalan yang terbaik. Ya iya, sekalipun kena corona, ya orang sedih, ya bukan kudunya kenang corona, enggak sedih. Loh kenapa? Karena Allah untuk memunculkan, memperlihatkan kekuasaannya, itu perlu perantara. Siapa perantaranya? Ya manusia. Gusti Allah gawe corona terus menusane laka sing kenang corona, berarti ana beli corona. Ya laka. Berarti untuk memberikan corona Allah perlu manusia. Berarti manusia yang kena corona itu manusia pilihan Allah.
Ketika kamu menjadi pilihan Allah untuk menampilkan kehebatan Allah, engkau akan bahagia. Alhamdulillah ya Allah, saya terpilih menjadi orang yang untuk mencontohkan untuk orang lain. Makanya kenang lara apa bagi gemu, yuk cengar cengir, lara untuk yahus spriven sih, ya. Nah, iya. Jadi apapun yang kau terima, engkau akan selalu tersenyum. Oh ini kehendak Allah. Begitu kena corona, saya harus obati. Tapi kalau bisa jangan sampai kena corona, kita jaga. Wis corona nih mana boy sungat tuh, saja mengciasem ciasem. Ayo, kena nih mana wis mana mana wis kepung banjir, berarti corona beli bisa mancing mau nih kawan. Ya kaya kaya, gini gini ora. Tapi yang ini kan mengkonon ora ya. Nah, iya, tapi moga-moga ya, kelawan kedekatan kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa taala, dengan dekatnya masyarakat kepada Allah, di situ Allah akan menurunkan rahmatnya. Ketika turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ghadab Allah akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menurunkan ghadabnya di saat rahmatnya itu ada. Buktine ari Nabi Ibrahim dedonga kanggo ngremek kaume dituruti Gusti Allah. Tapi begitu Nabi Muhammad sing donga ora. Wa kaifa nu'adzibuhum wa anta fihim? Bagaimana aku bisa menurunkan azab sedangkan kamu ada di tengah-tengah mereka? Loh, siapa Nabi Muhammad? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kanjeng Nabi ini rahmat. Makanya enggak mungkin Allah menurunkan ghadab ketika ada rahmat. Kenapa Gusti Allah ghadab? Karena tidak ada rahmat. Kenapa tidak ada rahmat? Karena kamunya jauh dari Allah. Maka supaya ajanana ghadabe Gusti Allah, turunkan rahmatnya Gusti Allah. Bagaimana menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ayo parak karo Gusti Allah. Masjid diisi, musolae diisi, belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Ini mas sampai narik ngomong terus-terus saya beli-beli aku lama repan wisan jadi pengikian. Ayo kula lan panjenengan sami bareng-bareng dedonga nyuwun maring Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعم يكافي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semanten mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.